Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Seperti biasa, kali ini kita waktunya mukbang ataupun makan. Dan kali ini kita punya, ini ada jengkol muda. Nah, ya, sama sambal terasi. Jadi makannya gak banyak-banyak nih. Maksudnya gak banyak temennya, jengkol doang sama sambal terasi dan. Tapi ini nikmat banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa basi-basi kan udah lapar dari tadi. Coyelin di sambal. Mantap ini favorit nih. Oh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nasi putih yang kalau muda sama terasi. Waduh. Mantapnya. Panas nasinya. Ini lebih enak lagi sama sambal kencur. Jadi kalau makan jengkol, biasanya sebagian orang kalau habis makan jengkol jangan makan yang asam-asam seperti kaweni, mangga, bukan jangan. Biasanya ada yang suka orang sakit kencing ya, kalau bahasa Sunda namanya jengkol. Dan juga kalau makan jengkol jangan disatukan sama petai ya. Dicoyal seperti ini. Ya lah.
dihabisin. Oke, hebat. Karena nasinya habis, jengkolnya juga biar. Konten hari ini sekian. Besok kita lanjutkan.